Persija Jakarta mengalahkan Kalteng Putra dengan skor 3-0 pada pekan ke-15 Liga 1 2019 di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Kemenangan Persija atas Kalteng Putra menghentikan catatan negatif tuan rumah yang belum merasakan 3 poin dalam 6 pertandingan terakhir di Liga 1 2019. Persija Jakarta mengawali pertandingan dengan melancarkan serangan cepat dan berhasil mendapatkan peluang emas lewat Marco Simic. Ada momen ketika pemain muda Persija yakni Febi Eka Putra akan dimasukkan oleh sang pelatih. Tertangkap dari kamera, striker Macan Kemayoran yakni Marco Simic terlihat seperti memberi masukan dan semangat bagi pemain muda tersebut. Febi Eka adalah salah satu pemain termuda yang dimiliki Persija pada musim ini. Pemain yang dikenal dengan kecepatan larinya tersebut memang cukup membuat pelatih puas jika ia dimainkan. Wah, respect nih buat Abang Simic dan selamat untuk Persija atas kemenangannya.